Sejak pelaksanaan semula PKP beberapa bulan yang lalu, ramai di luar sana tidak berpeluang untuk menyambut puasa dan juga hari raya bersama keluarga di kampung. Meskipun berat hati untuk menerima keputusan tersebut, namun sudah tiada cara lain untuk memutuskan rantaian COVID-19 daripada menular. Akan tetapi, pertemuan semula sebuah keluarga ini begitu meruntun jiwa. Mana tidaknya, kepulangan seorang anak yang paling dinantikan hanya dapat disambut dengan jasad kaku tiba di depan mata. Begitulah situasi dikongsikan seorang gadis mengenai Allahyarham bapa saudaranya yang baru sahaja ajal selepas dijangkiti COVID-19. Selepas 4 bulan tidak dapat bersua, luluh hati si ibu apabila menerima berita pemergian si anak. Malah lebih sedih lagi, warga emas tersebut hanya dapat menyaksikan proses pengebumian anak lelakinya melalui celah tembok batu di Batu Rakit, Kuala Nerus, Terengganu. Manakala ibu-ibu saudaranya yang lain pula hanya dapat menyaksikan Allahyarham melalui panggilan video sahaja. Ia memandangkan masing-masing menetap di negeri yang berbeza dan sukar untuk rentas untuk datang ke sana.